Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala, wa yajibu dan hukumnya wajib ala kulli mutadayyinin, atas orang yang beragama wajib orang yang beragama, artinya orang yang bersifat dengan agama, jadi orang yang selalu mengatasnamakan agama, wajib al-inkaru alaihim, mengingkari mereka. Ya, siapa tuh pejabat-pejabat negara? Jabat negara. Jabat negara. Masya Allah. Wajib kita ingkari pemerintah yang berbuat kebohongan. Watadhiku qulubihim, dan menyempitkan hati mereka, bi izhari zulmihim, dengan menjelaskan kezaliman mereka, watakbihi fi'lihim, dan mengkejikan perbuatan mereka, jelasin kezaliman mereka dan menganggap keji perbuatan mereka, ini keji, ini enggak boleh, jelasin. Fadakhilu alaihim, maka orang yang masuk kepada mereka, kepada pemerintahan, orang pemerintahan, imma ada kalanya, ayal tafita ila tajammulihim, ada kalanya dia akan menoleh kepada berindah-indah kepada mereka. Ya, berindah-indah kepada mereka. Berhias-hias pada pakaiannya, hamparannya, tutupannya, gayanya. Nah, kalau kita bergaul kepada orang-orang pemerintah, itu dengan sendirinya begitu ntar. Supaya apa? Kita dapat dunia, dapat fee, dapat duit, dapat kerjaan, bercakap-cakap kita. Apalagi udah dikasih duit kita sekian rupiah, udah gak enak aja hawanya dah. Berbuat ini gak enak, berbuat itu gak enak, mau ngomong kagak enak. Udah apa? Udah kekunci mulutnya. Ya, nah, enak kita di luar, ya. Ngomong kita bebas. Masya Allah. Fayaz dari nikmat Allah, maka dengan sebab itu dia akan menghinakan nikmat Allah Azza wa Jalla alaihi, atasnya. Dia akan menghinakan nikmat Allah. Au yaskutu anil inkari, dia akan diam daripada mengingkarnya. Iya, ini belum dibagi duit, baru pengen cari muka. Bagaimana kalau sudah dibagi duit? Bagaimana kalau udah kita dapat kerjaan, umpama dikasih kerjaan, kamu dudukin BUMN sana, waduh, gajinya sekian rupiah, kamu di sana, Pak Kiai di sana menjadi pemimpin, iya, udah, besok-besok taringnya nggak ada, tadinya mengatakan haram, udah nggak haram lagi. Halo, cadel. Tadinya kita kenal garang banget, sekarang udah kagak garang lagi. Udah diem aja. Fayakunu mudainan la'um, maka jadilah dia mudainan lahum, mencari muka
dengan diamnya itu. Diam. Apalagi sampai muji-muji pemerintah. Apalagi ini bagus pemerintah kita nih, bagus banget nih. Ya, sama orang sana akhirnya dipuji-puji. Oh, kayak ustaz ini bagus ya, makin tinggi dia. Kan ada tuh sekarang tuh itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal ada ulama yang sedang di penjara lantaran berkata yang benar. Dia ngomong kayak begitu, yang satu. Ulama yang lain. Ini kan namanya, apa namanya, enggak tasamuh, ya. Enggak toleransi. Harusnya toleransi. Paling kagak. Udah enggak bisa ngomong, paling kagak toleransi. Diam aja dah gitu. Kalau enggak bisa menyuarakan, malah dia puji-puji. Ini bagus di sini. Ya, makanya seperti negara yang di sono, di sini mah enak. No, ada ulama kita di penjara, enak gimana itu? Ya, beliau di penjara dibuat susah. Dicari-cari pasal untuk menyusahkan, apa itu kurang buktinya gitu ya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Au yatakallafu fi kalamihi, atau dia mengusahakan dirinya pada ngomongnya, yatakallafu, ya, mentakribkan, membebankan, mengusahakan kuat pada omongannya. Lima radhatihim, bagi keredoan mereka. Jadi kalau ngomong biar cakep, supaya nih pejabat negara suka sama dia, cinta sama dia. Cari muka. Kalau udah ulama kayak begini, aduh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mencari muka. Jangan sampai kayak begini. Wa tahsini, ya, halim, dan memperbagusi keadaan mereka. Wa dzalika huwal buhtus sari', itu adalah kebohongan yang jelas. Au yatma'u, atau dia tamak, dia serakah, kepengen apa? Fi ayyana la min dunya'um, pada bahwasannya ia ingin mendapati daripada dunia mereka. Wa dzalika huwa su'tu, itu adalah su'tu, keharaman yang murni. Jadi pengen dikasih jabatan, pengen dikasih fee, pengen dikasih duit. Ini kalau ada ulama yang seperti ini adalah ulama dunia, mencari-cari muka di pemerintah, mencari uang, mencari jabatan. Boleh dia masuk pemerintah dengan niat untuk merubah keadaan. Nah, ketika dia enggak bisa merubah, keluar. Jangan tetap di situ. Ini enggak bisa keluar, di dalam aja. Seperti Kiai Zainuddin kan, udah masuk. Akhirnya beliau keluar. Apa dia bilang? Kiai kalau di parlemen kayak pengki. Kagak ditengok. Pengki lah, pengki. Taruh di atas meja. Ditengok apa kagak? Kagak, dicuekin. Beliau begitu masuk, enggak bisa ngerubah, keluar. Itulah ulama. Ini udah masuk ke situ, di situ aja. Wa sayati fi kitabil halal wal haram, akan datang keterangan di dalam kitab halal haram, ma yajuzu, apa yang boleh, ayyukhazu min amwali salatini, apa yang boleh bahwa diambil daripada harta-harta pemerintah. Boleh, ada yang boleh
Wa ma la yajuzu, dan apa yang enggak boleh, minal idrori, daripada tugas-tugas, wal jawaizi, dan pemberian-pemberian, wa khairun, dan lainnya. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Wa alal jumlati, kesimpulannya, fa mukhalatatuhum mithahun lisyururi, maka bergaul kepada mereka adalah kunci bagi segala keburukan. Jadi kalau bergaul sama pemerintah, itu dah kita punya kunci keburukan. Pasti satu saat akan kita gunakan. Ya, alhamdulillah kita di sini, saya di sini, prinsip saya, alhamdulillah, saya enggak pernah di sini ngundang pemerintah, enggak pernah. Tapi kalau dia datang, saya hormatin sehormat-hormatnya. Tapi kalau ngundang, enggak pernah. Di sini apa pernah ngelihat ada gubernur atau apa wali kota? Dulu pernah datang, didatang sendiri. Lurah datang, didatang sendiri, bukan kita undang. Saya enggak pernah ngundang. Itu prinsip saya. Kalau datang silakan. Saya enggak pengen hati saya tidak bergantung kepada mereka. Tapi kalau dia datang, saya hormati sehormat-hormatnya. Ya. Camat pernah datang ke sini, minta saya supaya ngundang, kalau ada acara ngundang ya. Ini saya kasih duit, bagi duit. Ini kasih nomor saya kartunya. Sampai di pemerintahan juga ya, rupanya sudah kenal mereka, sudah tahu. Al-Isra kenapa sih enggak pernah nerima duit? Al-Isra kenapa enggak pernah nerima duitnya? Jadi dikasih dari depak, kita enggak pernah nerima. Pengen mandiri. Pengen mandiri. Itu aja jawabannya, pengen mandiri. Nih, kalau ngelihat ini kayak begini. Kalau kita pengen jalanin agama biar benar, Imam Ghazali kita ikutin. Sabar aja, sabar. Alhamdulillah, walaupun kita enggak nerima sumbangan-sumbangan, beli tanah mulu kan? Masya Allah. Udah 8 kali beli tanah kita. Kenapa bisa begitu? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sama Allah. Allah pasti bantuin kita. Yakin sama Allah. Niat kita cuma satu, nolongin orang, bantuin orang mau belajar. Nanti kalau kita niat bantuin orang, Allah akan bantuin kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba-hambanya semasa hambanya menolong saudara-saudaranya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ulama'ul akhirati tariqatuhum al-ihtiyatu, dan ulama akhirat jalan mereka, tariqah mereka adalah hati-hati. Jadi al-akhzu bil ahwat fi umuri dinihim wa dunyahum. Jadi ulama akhirat itu tariqah mereka adalah hati-hati. Hati-hati. Ada orang bilang halal, ada orang bilang haram. Dipilih yang haram, enggak mau diambil. Itu ulama akhirat. Sekarang kan lagi banyak viral nih apa? Ya, bank konvensional halal katanya gitu ya. Makan minjem ada yang halalin ya. Di sana
Itu banyak sekarang yang begitu. Jadi ada ulama yang halalin, ada ulama yang haramin. Kita menangin yang haramin. Ulama akhirat, hati-hati. Kaifa waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sakanal badiyata jafa wa man ittaba sayda ghafala wa man ata salatina ibtatan. Siapa saja yang tinggal di pedalaman Jafa, maka perangainya kasar, orang dusun biasanya begitu ya, Arab Badui. Wa man ittaba'a sayda, siapa yang mengikuti ya perburuan ghafala, dia lalai. Lihat, kita kalau berburu lupa diri, berburu di hutan lupa diri, mancing mancing juga berburu juga kan? Ya, pernah mancing itu ya, wah lupa diri kan, Allahu Akbar Allahu Akbar, masih mancing. Tapi ada yang ngeles, ente mancing ente enggak, kok mancing sih, iya saya walaupun mancing juga zikir. Ini mah pinter, pinter ngeles namanya. Itu udah lalai itu, lupa dia. Wa man ata salatina ibtatana, siapa yang masuk kepada pemerintahan maka dia terfitnah. Terfitnah. Jadi kita mundur aja. Kita mundur aja. Mundur, mundur, mundur. Jangan jangan gabung. Karena ada yang mengatakan li anna in waafaqahu 'ala muramihi faqad khatara bi dinihi wa in khalafahu faqad khatara bi ruhihi. Karena bahwa ya, jika dia sesuai kepada pemerintahan ya, atas yang dikehendaki pemerintah, maka ya akan bahaya agamanya. Dan jika dia melawan pemerintah padahal dia berada di wilayah pemerintahan, maka sungguh ya bahaya dengan ruhnya. Ya, ruhnya bahaya, ancaman. Diancam, sedih mati nanti. Jadi yang baik adalah kita mundur, kita ya nasihatin aja, nasihatin. Ini buat kiai-kiai ya. Kalau yang umum ya nggak apa-apa nih, masuk. Ya, Bang Edi ya, biar ya sono, biar sono jadi benar itu. Pemerintahan harus juga yang ada yang masuk ke sana itu. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, satakunu alaikum umara.